lokasi kebakaran lahan gambut yang menimbulkan bencana asap, Presiden Jokowi menginstruksikan pembuatan blocking kanal atau kanal penyekat di lahan gambut yang terbakar. Seperti diketahui, kebakaran yang melanda lahan gambut beberapa waktu lalu sulit dipadamkan lantaran ketebalan lapisan gambut yang mencapai 1 meter. Ketika lahan gambut terbakar, kebakaran tak hanya terjadi di permukaan, tapi merembet hingga ke lapisan di bawahnya yang juga kering. Karakter lahan gambut yang seperti itulah yang membuat kebakaran pada lahan gambut susah untuk dipadamkan dengan penyiraman air secara konvensional. Pembuatan blocking kanal diharapkan dapat membuat lahan gambut tetap basah dan tidak terbakar saat musim kemarau. Dengan mengerahkan tenaga dari personel TNI dan Polri, kanal-kanal penyekat segera dibangun di lahan-lahan hutan gambut seperti di wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi yang sebelumnya sempat dilanda kebakaran hebat. Selain membuat kanal-kanal penyekat, para personel TNI juga membangun embung-embung untuk menampung air yang bertujuan untuk kembali membasahi lahan gambut yang ada.